Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini malam ini aku berada di Kota Lama Surabaya. Kota Lama Surabaya yang dikenal sebagai kawasan bersejarah di Kota Pahlawan ini merupakan wilayah yang menyimpan banyak bangunan bersejarah. Banyak bangunan di Kota Lama ini memiliki arsitektur khas Eropa, terutama gaya Belanda, dengan ciri-ciri seperti ini: dindingnya tebal-tebal, jendelanya besar, dan ornamen-ornamen yang klasik ya teman-teman. Nah, terutama pada malam minggu seperti ini, teman-teman, banyak sekali pemuda-pemudi yang berjalan-jalan di sekitar Kota Lama ini, teman-teman. Kawasan Kota Lama ini dulunya merupakan pusat perdagangan, pemerintahan, dan aktivitas sosial masyarakat kolonial. Dan di sini juga terdapat saksi bisu sebuah kendaraan mobil sedan ini ya, teman-teman. Ini adalah milik dari Brigadir Jenderal Malabi, seorang perwira militer dari Inggris yang memimpin pasukan sekutu di Surabaya setelah Perang Dunia Kedua. Mobil sedan dengan plat nomor SB723 adalah kendaraan yang digunakan oleh Jenderal Malabi pada saat terjadi insiden tersebut di Surabaya. Datang ke Kota Lama ini tidak afdol kalau teman-teman tidak foto bersama ataupun selfie. Ini cukup murah, teman-teman bisa pakai kamera sendiri ataupun nyewa jasa foto seharga Rp5.000 per lembar. Nah, demikian teman-teman video dari kami, semoga menginformasi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.